Saya mulai mungkin di sini sudah ada yang menggunakan krisis. Sudah. Bisa diceritakan pengalaman itu menggunakan krisis atau enggak? Nilai yang menarik yuk. Perkenalkan saya Fatina, Pak Nesima. Pengalaman saya waktu menggunakan krisis itu saya pernah pakai untuk melakukan pulangan pasien PAI waktu di kelas 5 dan kelas 6. Dan itu mempermudah sekali karena di sana selain sudah disediakan banyak sekali soal-soal sesuai praktek yang akan kita sampaikan, kita juga bisa bikin soal sendiri. Nanti kemudian anak-anak itu langsung bisa mengerjakan, bisa mengerti seperti kuisis itu adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah yang paper code-nya. Kuisis mode kertas atau paper mode ini adalah upaya yang dilakukan kuisis agar lebih banyak guru dapat memanfaatkan LCG, dia fungsinya nanti untuk menanyakan soalnya, kemudian HP guru yang nanti akan dipakai untuk memindai jawaban siswa dan koneksi internet yang digunakan. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini kita langsung ke prakteknya saja. Kita memakai 18 jenis tipe soal. Tetapi kalau pakai GIA biasa itu hanya 7 tipe soal yang bisa kita gunakan. Kemudian, kalau kita mau buat sendiri, kita bisa klik buat. Tetapi misalkan kita ingin mengambil dari pelajarnya pakai login akun belajar ID. Kemudian di sini kita beri nama siswanya. Jadi misalkan di sini kita berikan apa ya, nama soalnya. Nah di sini saya sudah buat untuk anak saya kelas 6B. Nah nanti kalau mau buat lagi bisa buat. Misalkan ini untuk anak kelas 6B. Di sini terlihat, yes.